知咧？Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Bajet 2017 yang antara temanya sebagai bajet mensejahtera rakyat dengan peruntukan sebanyak RM260.8 bilion yang meningkat 3.4% dari 2016. Pendapatan RM220 bilion meningkat 3% dari 2016 dengan defisit 40 bilion. Perbelanjaan operasi sebanyak 215 bilion termasuk 5 bilion infrastruktur. Manakala pembangunan pula RM45 bilion. Datuk Seri Pertua, kesihatan adalah merupakan faktor utama mensejahterakan rakyat yang sepatutnya diberi keutamaan oleh kerajaan dalam bajet 2017. Bajet 2017 memperuntukkan sebanyak 24.8 bilion berbanding dengan 23 bilion tahun 2016. Tapi perlu diingat, antara punca besar terjadi penyakit adalah makanan yang berlebihan. Tidak seimbang antara karbohidrat, serat, protein dan lemak yang membawa akibat penyakit gout, kencing manis, jantung dan strok. Pencegahan lebih baik dari rawatan yang memerlukan kos yang besar. Oleh itu, kempen pencegahan kesihatan, kempen kebersihan diri dan sekitaran, kempen mengambil diet yang betul dan makanan secara sederhana seperti yang diajar oleh Islam perlu ditingkatkan dan diperhebatkan lagi di semua peringkat. Kementerian Kesihatan memperuntukkan jumlah antara yang terbesar iaitu RM4.5 bilion untuk kesihatan awam dan perubatan sebanyak 12.6 bilion yang sudah sepatutnya diperlukan untuk menyediakan kemudahan rawatan yang baik. Datuk Seri Yang Dipertua, pendidikan dan latihan adalah penting dalam membina generasi akan datang. Bajet Kementerian Pendidikan tahun 2017 sebanyak 44 bilion berbanding 41 bilion tahun 2016 iaitu meningkat 3 bilion. Ini adalah satu usaha yang baik sebagai pelaburan untuk masa hadapan bagi membangunkan modal insan dan kepimpinan negara di masa hadapan. Saya mengharap sangat daripada Kementerian Pendidikan mempercepatkan pembinaan kompleks sekolah rendah dan menengah di atas tapak seluas 13.04 ekar yang pernah dijanjikan kepada Persatuan Penduduk Pelangi Seminyih Ulu Langat satu masa dahulu. Keperluan sekolah ini terdesak kerana pertambahan penduduk dengan bertambahnya taman-taman perumahan baru seperti Setia Eco Hill, MKS Land, Berhad, Eco World, Parkland dan banyak lagi taman-taman baru termasuk penempatan 1 bilion PGA. Situasi sekarang untuk pengetahuan kementerian ialah SK Bandar Rencing dengan populasi 2,300 murid dengan purata 42 hingga 45 murid per kelas. SMK Bandar Rencing 2,500 murid dengan purata 38 ke 43 murid per kelas. SMK Engku Husin 3,100 murid dengan purata 42 hingga 46 murid per kelas yang agak kurang selesa. Jadi saya dipahamkan projek ini sudah tersenarai dalam RMK 11 Royal Plan 1 dan berharap Kementerian Pendidikan dapat membina kompleks sekolah di Pelangi Seminyak ini seberapa segera yang mungkin. Datuk Seri Yang Bertua, bajet Kementerian Pengajian Tinggi pula berkurangan sebanyak 1.3 bilion dari 13.4 bilion tahun 2016 kepada 12.1 bilion tahun 2017. Ini bermakna universiti-universiti perlu menjana sebahagian pendapatan sendiri dalam membantu mengurus universiti masing-masing. Adalah tidak adil pelajar yang sepatutnya menumpu kepada pendidikan tetapi dibebani dengan hutang. Selesai sahaja pengajian pula yang tidak mampu membayar balik hutang diisytiharkan muflis, bankrupt. Walaupun Menteri Pendidikan Tinggi menyatakan bahawa pendidikan kita hampir percuma, tetapi mereka terpaksa menanggung kos sara hidup yang membebankan walaupun bocor buku RM200 diberi oleh kerajaan. Saya berharap dan mencadangkan supaya semua universiti dapat mewujudkan tabung zakat dan wakaf yang dapat membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu dan juga dapat membantu dalam
pengurusan universiti. Encik Seri yang Ketua, merujuk kepada kos sara hidup, saya sokong usaha kerajaan menggalakkan penerima BRIM berusaha meningkatkan pendapatan mereka dan menghasilkan produk yang boleh dipasarkan. Saya yakin mereka yang berpendapatan rendah jika diberi bimbingan yang betul dan modal yang cukup serta azam yang tinggi, maka mereka boleh berjaya dalam hidup mereka seperti mana yang telah diberi bantuan oleh modal zakat, pinjaman amanah ikhtiar, hijrah di Selangor, tekun dan satu azam. Dengan disiplin yang ketat, mereka boleh berjaya dalam perniagaan atau perusahaan mereka. Ya, Yang Mohamad, ya. Kita sambung terus. Bila Yang Mohamad, kita tangguhkan persidangan kita sehingga jam 2:30 petang.